bagaimana cara menggunakan fungsi date pada program Microsoft Excel kita. Adapun fungsi atau kegunaan dari formula date adalah untuk menampilkan data dalam format tanggal yang terdiri dari tanggal atau hari, bulan, serta tahunnya. Langsung aja kita praktekkan, kita ketikkan sama dengan untuk memulai suatu formula. Kemudian date, buka kurung, di sini bisa kita lihat untuk sinteksnya, argumen yang pertama yaitu year atau tahun. Tinggal kita masukkan aja tahun yang ingin kita tampilkan, sebagai contoh di sini saya masukkan tahun 2023. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma atau koma sesuai yang ada di komputer teman-teman. Kemudian untuk argumen yang kedua yaitu month atau bulannya. Bulannya kita masukkan sebagai contoh, saya masukkan bulan 12 ya atau bulan Desember. Dan yang terakhir kita uh, pisahkan dengan titik koma untuk day atau tanggalnya. Sebagai contoh saya masukkan tanggal 2, ya, jadi 2 Desember tahun 2023. Kemudian tutup kurung enter, maka dia akan menampilkan nih, ya, uh, nilai tanggal 2 bulan 12 dan tahun 2023. Kita coba sekali lagi di bawah sini ya, sama dengan date, buka kurung. Habis itu, untuk tahunnya, contohnya 2021, kemudian titik koma, untuk manisnya, misalnya bulan Juli 07 dan titik koma lagi, misalnya untuk harinya tanggal 22, ya, kemudian kita tutup kurung, enter, maka nanti akan muncul nih hasilnya, tanggal 22, bulan 7, tahun 2021, lalu bagaimana kalau kita ingin nge-breakdown? penanggalan ini ya misalnya kita dari tanggal ini 22 Juli 2021 saya ingin menampilkan tanggalnya saja yaitu tanggal 22 jadi kita bisa gunakan rumus day sama dengan day atau hari buka kurung terus kita langsung klik saja data sel data yang berisi tanggalnya kemudian tutup kurung enter berarti dia akan menampilkan tanggal harinya saja yaitu 22 kalau untuk bulannya kita ketikkan month sama dengan month atau bulan buka kurung langsung kita klik saja sel yang berisi data tanggal yang ingin kita breakdown yaitu di sel C5 kita bisa lihat dia menampilkan data bulannya saja yaitu bulan ke-7 atau bulan Juli dan yang terakhir kalau untuk kita breakdown tahunnya kita gunakan year ya sama dengan year buka kurung tinggal kita klik saja sel yang berisi tanggal yang ingin kita breakdown kemudian tutup kurung enter. Nah, dia akan menampilkan tahunnya saja 2021 gitu. Lalu kita juga ingin nih ya, pada Microsoft Excel ini biasanya pada format tanggal ini ada value atau nilainya sendiri. Sebagai contoh di sini ya 22.07.2021 value atau nilainya pasti berbeda dengan tanggal yang 2 Desember 2023. Sebagai contoh di sini ya, kita klik saja pada tanggal 2 Desember 2023, kemudian kita ke beranda atau ke home. Nanti pada grup angka atau number, di sini kan formatnya tanggal. Kalau kita balikan ke general atau umum, nah value-nya seperti ini gitu. Ya. Terus kita balikin lagi ya ke tanggal. Nah, untuk mencarinya juga kita bisa gunakan rumus date value. Jadi sama dengan date value, kemudian buka kurung untuk uh, argumennya yaitu data teksnya aja kita ketikkan saja. Ingat kalau untuk teks itu harus kita awali dengan tanda petik dua, kemudian kita masukin nih teksnya bulan 12 tahun 2023. Kemudian kita tutup dengan tanda petik dua sekali lagi tutup kurung enter ya 45262 untuk tanggal ini. Coba kita klik di tanggalnya kita ubah ke umum. Sama ya 45262. Coba kalau untuk value-nya di sini ya kan data value-nya kita ubah ke tanggal pendeknya. Ya tanggal 2 bulan 12 tahun 2023. Nih, kita balikin ya ke tanggal pendek. Nah, gitu sama ya teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan rumus date value coba kalau di sini, balikin lagi ke umum ya. Begitu juga di sini, coba kita date value. Buka kurung, kemudian kita tinggal masukin bulan uh, teksnya. Tanda petik 2, tanggal 20, 22 bulan 7 atau Juli tahun 2021. Kemudian kita tutup dengan tanda petik 2, kemudian tutup kurung. Dia value-nya 44399. Coba kita bandingkan di sini ya. Kita balikin ke umum. Oh 44399. Jadi setiap tanggal ini sudah punya value-nya masing-masing. Yang diidentifikasi oleh program Microsoft Excel. Jadi kalau kita breakdown nih. Tadi kan kita breakdown. Sama dengan d Dia tetap sama nih. Dia pasti akan jadi 22 dua -dua nih ya. Nah 22 dua -dua nih sama ya. Begitu juga kalau kita ingin menampilkan bulannya dia harusnya bulan 7 bulan 7 dan yang terakhir kita lihat tahunnya Nah, seperti itu ya sama ya teman-teman. Karena nilai 44399 ini sama dengan yaitu tanggal 22 bulan 7 tahun 2021. Jadi sama gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman pengenalan dan contoh menggunakan fungsi date pada program Microsoft Excel kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan kita berjumpa lagi di video-video mendatang. Salam jumpa.